menikmati pembelajaran melalui pengalaman antara kaedah terbaik dalam mendidik kanak-kanak, khususnya perkara yang melibatkan teori dan praktikal. Itu yang diamalkan Little Khalif International Sdn Bhd atau lebih dikenali sebagai Tadika Little Khalif yang melaksanakan kaedah itu dalam program Simulasi Haji Little Hajj 2018. Ketua Pegawai Eksekutifnya Roslan Nordin berkata konsep pembelajaran melalui pengalaman berkesan buat kanak-kanak kerana ia bukan sahaja diingati, malah menyeronokkan. Menerusi Little Hajj 2018 ini juga, kanak-kanak lebih memahami perjalanan rukun Islam kelima dengan lebih mudah. Hari ini acara kemuncaknya dan apa yang kita harap ialah melalui mereka melakukan sendiri apa yang dipelajari itu secara praktikal. Ini dipanggil experiential learning. Mereka akan ingat dengan jangka masa yang lama sehingga akhir hayat mereka akan ingat, terakam dalam memori mereka, dan juga bukan sahaja mereka faham tapi tercetus niat keinginan untuk melakukan haji satu hari nanti, insyaAllah. Beliau ditemui pada sidang media program Little Hajj 2018 di MAEB Serdang. Are you ready to perform Hajj? Are you ready? Okay, follow me. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Hari ini lebih 9,000 murid menjalani latihan haji serentak di seluruh negara. Sebulan lalu mereka mempelajari ibadah haji secara teori dan kemuncaknya adalah dengan simulasi haji secara praktikal. Kita semua buat haji. Jadi, hari ini belajar buat haji seronok tak? Seronok. Dah besar nanti nak pergi haji? Nak. Belajar apa? Pergi belajar detail haji. Haji buat apa je? Pusing haji, baling batu jamrah. Oh, seronok. Biasa student dia belajar rukun Islam dalam kelas dia secara teori. So hari ini dia orang praktikal, dia orang buat sendiri setiap rukun tu. So budak-budak lebih enjoy, dia orang lagi faham apa step by step rukun-rukun haji tu. So lagi seronok lah. Turut hadir pengarah bahagian pembangunan insan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Zawanah Muhammad. Satu pengalaman, pembelajaran melalui pengalaman. Kita ingat pelajar yang baru 6 tahun belum mampu untuk ni. Tapi bila saya datang hari ini, saya rasa sangat kagum dengan usaha ini, bagaimana sangat kreatif dilakukan program ini. Simulasi ini merangkumi ibadat wukuf, melontar jamrah, tawaf, sa'i dan tahallul. Ia dibimbing lebih 500 guru dari Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya yang bertindak sebagai mutawif. Kagum dan teruja, itu perasaan yang dapat saya ungkapkan apabila berpeluang untuk menyaksikan sendiri gelagat lebih 5,000 si cilik naik haji melalui program Little Hajj 2018 ini yang tentunya berjaya memberi pendedahan dan pengalaman baru buat anak-anak kecil ini dalam memahami proses ibadah rukun Islam kelima. Selain secara tidak langsung, ia juga dilihat berupaya membentuk akidah dan syahsiah yang baik terhadap mereka sejak dari kecil. Ibarat melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Syahrul Anwar Hamid, Berita Al-Hijrah.